Dia lagi sibuk, guys. Ya, salam kenal dari aku, lalu Cibinong Bogor. Halo. Kampeknya ini lucu. Siapa? Si Cahyo. Apa? Yang ini. Oh. Gue suruh tangganya, gue suruh tangganya. Jadi gede. Iya ya Wede, yang kamu ketemu sama A. Sama A. Pas siapa? Mau deketin si A. Ya jadi. Dulu zaman dulu anjing. Dia juga pernah mau deketin si A tau guys. Ya jadi, aku jangan gak lupain diskusi. Ah siapa kan A banyak. Di video ini. Salga, najis saja. Gak bikin konten bau. Mulai bosen ini. Ini sepi. Berawal dari bau. Iya, kita deket lagi gara-gara konten bau. Emang yang lag. Bantuin Gio ya waktu itu. Ini yang ini lucu coy, nama tuh gini sih. Lucu banget tau. Gio, ya. Gini. Rambutnya juga ini lucu aja. Ya sibuk guys. Eh perasaan ada yang komitmen deh, kalau misalkan ada yang live jangan main HP. Nah ini lucu. Ah emang belum ini. Ini nggak tahu disuruh revisi lagi nggak nih? Ya. Gue kira ada video berapa nih? 100 gitu. Ini kalau ada revisi lagi ini nggak? Kecil aja udah sampai sini kalau kalian tuh sayang aja. Lagi ribet banget revisi mulu. Kalau di revisi gue telepon nomor masing. Kak gimana sih kak? Gitu. Lo ada hak tau talent. Edit sendiri dah lo sana gitu. Lo ini lo editin dah. Iya benar. Kak kucing kamu mochi di mana? Di rumah guys. Aku sate kemarin. Enggak kena. Aku sate kemarin jahat banget anjing lu. Ya udah kalau Kak Andi live main HP aja saya. Iya. Nanti kayak gitu aku guys. Ini apa ini? Enggak main HP. Iya lihat aja guys. Besok dia adalah dia masih ada live Bigo sekali atau dua kali gitu guys. Lihat aja ya guys ya. Lihat aja. Dan nanti aku sibuk main HP. Atau enggak aku sibuk jualan TikTok Shop aja. Oh, banget gini baru sendiri. Cuek. Mana ada aku cuek. Jadi pas respon. Habis itu seperti gini. Ya kayak cowok lah. Cowok kan kayak gitu. Bener, kompor tuh. Nahan guys. Bener cai. Ajar cai. Perbedaan cowok sama cewek tuh. Ngelag lagi. Iya, ambil yang ngelag, gue gebukin ya. Ngel. Perbedaan cowok sama cewek apa cai? Ntar masih ngelag. Masih ngeliat nggak? Udah nggak. Perbedaan cowok sama cewek tuh guys, kalau hubungan atau pacaran. Pertama, itu cowok pas awal-awal pacaran, itu cowok tuh 100%. Kalau cewek paling kayak masih 20%. Nah, nanti lama-kelamaan ceweknya udah 100% makin lama, itu yang cowok tuh makin jadi langsung jadi 10%, 0% bahkan. Terus nanti, mereka udah tuh simpan dia sampai kayak yang ceweknya nggak betah, akhirnya yang cewek minta putus gitu, terus
jadinya seakan-akan cowoknya diputusin padahal dia sendiri yang bikin. Betul. Emang anjing tuh cowok tuh kayak gitu tuh. Ya emang cowok rata-rata kayak gitu kan guys. Cowok cewek aja. Jadi ini kesel gue. Nah gak ada cowok ntar lu gak lahir anjir. Iya bel. Iya kan tuh sifat cowok kayak gitu. Emang kayak gitu rata-rata. Kun faya kun. Kok kun faya kun sih? Ya, sih. Oh, benar kali yang saya tanya ke buain. Setelah itu keluar gue pindahin ke Gomez. Cuma balas lagi nih. Akhirnya awas aja kayak gitu kalian sama netizen. Sekolahannya game. Kalau dia jahat, itu aja guys, langsung aja temuin rumahnya tuh langsung. Itu. Jambak-jambak boleh deh kalau ketemu dia. Kalau ketemu di jalan jambak, kalau ketemu di kafe sih nampak kayak es ke satu gelas. Boleh. Oh bener kali aku joko bodoh kayak gitu. Teteh Gumbes kan juga laki. Dia mah udah bukan laki guys. Ih kamu gak tahu aku tuh perempuan aslinya guys. Itu aslinya Novia namanya. Aku tuh perempuan. Tapi dari Jawa aja gimana caranya? Kalian temuin aja guys. Mentang-mentang udah dapetin, malah akhirnya disiasain. Iya emang kayak gitu biasanya cowok guys. Kalian hati-hati sama cowok. Cowok kagak ada impian. Fakta guys, fakta membuktikan. Fakta tuh fakta. Fakta. Ya kan guys. Makanya jangan terlalu sayang. Iya, kalian jadi cewek tuh jangan terlalu goblok, jangan terlalu sayang sama orang guys. Belum tentu dia tuh kayak gitu balik kita. Karena cowok rata-rata tuh kayak gitu guys. Iya. Padahal udah punya cewek tapi masih chattingin cewek lain. Iya, masih chatan, masih balesin. Emang goblok tuh cowok-cewek kayak gitu kan. Biasanya kebanyakan cewek-cewek. Apalagi parah ada juga ya. Kan kayak yang cowok yang apa udah punya pacar tapi kayak masih aja balesin chat masa mau main ke kosan cewek ya, atau main ke tempat cewek kayak gitu kan ada biasanya ada cuman enggak sama rata semuanya sih. Iya, apa sih cowok nyepam aja di dunia ini. Ya jelas banget ya cowok kayak gitu. Heeh. Iya kebanyakan kayak gitu kan, guys? Iya, kebanyakan kayak gitu. Heeh, kayak gitu. Emang kayak gitu. Ya cewek pasti sama sini. Untung Andre enggak kayak gitu ya. Alhamdulillah. Siapa yang tahu ya, guys? Kita enggak tahu ke depannya, guys. Jadi kalian buat cewek-cewek hati-hati. Apalagi kalau kalian dapat cowok ganteng kayak gitu. Biasanya cowok ganteng mah makin enggak tahu diri, guys. Makin kayak ngerasa gue ganteng, banyak yang mau sama gue kayak gitu, guys. Iya, kalau mau nyarinya cowok yang jelek-jelek aja. Iya. Tapi kalau itu biasa aja. Gimana ya, guys ya? Iya, tapi emang iya kan bener banget. Iya. Iya, emang bener banget, guys. Apalagi kalau kita udah pernah nangis di depan tuh cowok, pasti malah dia mungkin yaelah ini mah gue mau tinggalin atau sama yang lain mah dia masih sayang sama gue, masih maafin gue gitu kan. Iya, gak tau diri dia ya. Iya, guys, benar. Iya. Ya kan, guys? Aduh. Mana sih guys, hati guys kalian guys. Aku juga menghati-hatikan diri sendiri juga. Iya guys. Makanya kamu hati-hati nah. Iya hati-hati guys, kayaknya mulai sekarang aku juga kalau kayak suka sama orang aku bakal batasin maksimal 50%. Iya tuh, kalau bisa 10% aja. Oh iya, mending kayak gitu guys. Terus kalau kalian itu kalian tuh jangan percaya cowok setia guys, setia tuh setia tai guys, nggak bakal ada cowok setia kayaknya. Kasian nanti itu, kasian nanti. Itu tuh cowok. Pasti nanti kalau bosan pasti itunya sama cewek lain guys. Mending kalian jangan mau juga itu. Sebelum kalian diduain atau kalian diselingkuhin, mending kalian duluan. Ya kan cewek-cewek, bener gak? Iya makanya pantas. Iya guys, mending kita sebagai cowok, sebagai cewek-cewek jangan mau. Iya, jangan sampai nangis-nangis karena ditinggalin. Jangan guys. Jangan sampai nangis. Mending terus kita langsung cari yang lain atau enggak sebelum mereka kayak gitu ke kita. Kita udah cari duluan guys, cari 5 kayak atau 10 gitu guys. Iya makanya ya, jangan nangis kalau dia hilang gitu loh maksudnya. Iya kalau dia mau main sama temennya, mau main sama cewek, udah biarin guys. Kayak nanti gitu tuh biarin aja guys.
Gak usah nangis guys, apalagi di ghosting sama nangis. Cowok. Maksudnya kalau di ghosting cowok tuh gak usah nangis gitu. Iya, gak usah nangis guys, ngapain nangis? Iya, ngapain nangis? Astaga. Cowok banyak guys, apalagi kalau kita cewek-cewek cantik, mandiri, terus ini, kita cari duit. Kalian gak usah takut ditinggalin cowok. Gak usah takut. Oke? Okay? Cowok banyak soalnya. Iya, cowok banyak guys. Cowok cewek banyak, jadi gak usah. Ya kan guys? Bener guys, gimana sih guys? Ya kan? Apalagi guys? Disuruh ngeprank gue bacain itu. Parah banget dah. Emang guys, satu cowok. Iya emang cowok rata-rata kayak gitu sih. Iya rata-rata kayak gitu emang. Pei, tolong apa? Saya mah cantik, pintar cari duit, penyayang anaknya bapak yang untuk iya guys, jadi kalau di ghosting cowok atau di mainin cowok iya jangan sampai nangis, nangis kamu. Ngapain nangis sih? Kamu pengen cari cowok yang biasa-biasa aja, gak usah cepat cantik. Ya guys, kayaknya gue harus itu deh guys, cari yang lain deh guys, yang biasa aja guys, yang biar gak nyakit. Ya karena kalau kamu harus jangan cari yang ganteng. Mau apa tadi ya? Kamu sendiri yang bilang jangan cari cowok yang ganteng yang biasa aja. Ya udah aku mau cari ulang guys. Ayo guys. Ya, kan rekomendasi dong. Yang biasa aja. Gua terkenal biasa tuh. Yang enggak kok. Kamu tadi yang bilang loh. Kamu tadi yang bilang kan cari cowok yang biasa aja yang ganteng. Kan udah dapat, tapi kan biasa aja. Aku mau cari yang biasa aja guys. Rekomendasi guys, langsung aja kirim fotonya ke DM. Kirim ke gua dulu. Kamu yang nyuruh itu. Nah, cari yang ganteng-ganteng ya kan, guys? Mau cari yang biasa aja, guys. Langsung DM aja, guys. Apa sih? Nama IG-nya atau TikTok-nya, guys? Biar aku DM langsung. Gak usah. Yang biasa aja, guys. Gak mau yang ganteng-ganteng aku, guys. Yang ganteng nyakitin, guys. Ya kan, guys? Nanti nyakitin lagi gak, say? Gak tahu, guys. Biasanya cuma ganteng nyakitin, guys. Ya kan, guys? Ganteng. Aku mau cari yang biasa aja, disuruh. Anda juga biasa aja. Aku mau cari yang biasa aja, katanya disuruh cari yang biasa aja, Yona. Ya kan guys? Cari. Oke guys. Oke. Udah punya pacar guys, yang jomblo dong guys. Apaan sih kamu nih? Melem. Ih, astagfirullah. Popo gak ada. Popo punya si ini. Aduh guys, Popo mah. Popo mah. Aku mah antik lah, cantik sama Popo. Yang biasa bilang apaan tuh? Apaan tuh? Apaan tuh? Oh ya, apaan tuh? Yang mana apaan sih? Apaan tuh? Yang mana sih? Apaan tuh? Apaan tuh? Yang mana sih guys? Yang botak itu. Putra, putra siapa? Putra. Yang biasa aja guys. Katanya kucingku pengen disapa, ha? Iya yeah, cerita aja. Istaka. Istaka cowok apa cewek sih? Tuh pami aja tuh di jomblo katanya. Yang Citayam. Bonge. Bonge emang gak mau sama cewek pasti guys dia. Orang dia udah punya kurma. Nanti kelihatan cuek tapi dia gak cemburuan kok guys. Ini kan dia cemburuan cemburuan. Enggak, dia tuh cuek banget guys. Bodo amat gitu.
Mana tadi? Kak ceritain dong awal ketemu sama Andre. Aduh itu udah sering diceritain tau guys. Kok gak ikut umroh? Aku belum siap guys. Siku bagi limo. Yang nembak duluan siapa kak? Dor. Si Jamil gak bisa nge-live lagi dia. Sekarang udah kebenet kayaknya. Kapan dilamar Cai? Katanya kalau dia umur 30 guys. Katanya nunggu dia umur 30 guys. Enggak kan udah aku ceritain kemarin ditanyain sama Teh. Caya. Cuman pada nggak tahu ya. Kalau dia targetnya umur 30, Caya jadi perawan tua guys. PP guru-guru. Musuh ya. Audrey nggak kena kamera, Cai dia emang kayak gitu guys, lihat aja nanti pas jalan aku kayak gitu juga guys, oke? Okay? Setuju nggak guys? Kenapa aku tanya mau soal dimas-masin? Sosok balas anjir. Terus kok malah? Kamu umurnya berapa? Tanya. Tebak umurku berapa? Ih mukanya ngeselin banget kan guys? Emang iya. Terpaksa, iya kayak terpaksa emang. Terpaksa dia guys kalau nonton apa nonton di live aku cuma bengong. Kalau nggak main HP. Dua tiga WKWK. Iya. 19 tahun, gila. Kalian tuh ngeliatnya kayak spek tante-tante gini dibilang 19 tahun. Saya kalau kelamaan mending cari yang lain. Kalau sampai 30 tahun itu bener-bener kelamaan guys. Siapa ngomong Andre pernah ngomong 30 tahun kak? Kamu! Gak pernah anjir ngomong 30 tahun, parah. Iya. Acunesu-nesu. Ternyata Raja sama Andre seumuran, iya. Seumuran guys. Kayaknya juga sikapnya, sifatnya semua hampir sama mereka guys. Mereka mana ada? Biasanya umur 28 udah bisa kak. Umur 28 kayaknya Caya terlalu tua gak sih guys? Saya buka DM, udah kirim foto. Foto apa tuh? Oh awas, siapa yang ngirim foto lihat itu. Oh foto yang itu guys. Lu ngirim foto gue tandain sumpah. Salah nama IG-nya guys. Akun TikTok-nya juga boleh. Apa sih? Apa itu loh? Dia mau apa? Rekomendasi itu All Shop. Baju yang bagus kan guys? Ya kan guys? Rekomendasi baju yang bagus. Kalian langsung aja DM Instagramnya. Kayak Andre kayaknya terpaksa. Iya guys, dia kayaknya terpaksa emang. Dua tahun lagi aja. Kayaknya dia belum siap guys. Dia siapnya tahun apa? Tahun 2040 kayaknya deh. Parah banget aja 2040. Saya udah ompong kayaknya. Saya kayaknya udah jadi spek tante-tante gitu. Bukan juga kayaknya udah langsing ya. Iya kan guys tuh. Dia emang gak niat guys. Lihat aja nanti ya, besok dia live guys. Aku bakal cari kesibukan, aku bakal bikin TikTok show. Gue nungguin ini. Udah dibales-bales, ntar kalau salah pulang lagi nanti malas banget. Oh, padahal kan bisa nungguin sambil ini ya guys ya. Padahal kan kontennya itu bisa di notifnya. Nantesan.
biasalah. Ya kan guys, iya emang kayak gitu guys. Gak apa-apa guys, saya kan sabar orangnya guys. Apaan sih? Apaan sih? Acer, alasan dari mana alasan? Ya kan alasan. Oh gitu. Iya kan guys, bener itu guys. Dia udah berangkat ya si itu Ikhlas sama Razul? Kok tau? Cowok namanya juga gitu kak, iya kan? Malam-malam juga. Jangan lama-lama pacaran nanti bosan. Iya biasanya cowok bosan, gampang bosan ya guys. Iya kan? Iya cowok biasanya kayak gitu kan. Oh. Ya kan guys. Makasih, Ra. Kasih. Minimal pap tele. Udah lo guys, tadi aku udah ngomong apa sih? Tadi aku cuma ngirim. Bunda. Demas, demas apa demas? Demasif. Oke. Okay. Mau gabung tele juga dong. Nanya ke mulu sama Bayu aja kak, buset minimal tuker cincin, cincin hitam guys yang kemarin tuh guys, kalian ingat cincin hitam gak guys? Mana ada cincin hitam? Cincin kok kemarin itu janji gak kopel, itu gak kopel juga, gue beli duluan itu dingin ikut-ikut. Mungkin mukanya boleh bisa menuju dan kita pakai fix apa tuh? Gue kirim aku udah minum obat kok kak, kirim foto Nanda Lemon 1 2 let's go. Hidungku sampai merah nanti. Makasih ya Kak Tiara. Hari jatuh. Cak. Yang banyak. Diganggu setan siapa tuh? Setannya itu ya guys, ciri-cirinya. Apa, Mas? Kemarin, Mas? Yang gini itu kata lo apa? Pennywise. Pennywise. Ciri-cirinya Pennywise ya, guys. Pennywise kalau enggak kayak Caki. Pennywise. Mau apa? Mau gosong apa? Mau gosong apa? Udah, sudah. Kamu cium bau gosong? Iya. Aku kan pilek. Oke. Okay. Iya. Oke. Berarti yang waras Andre bisa ini. Buset. Salam kenal guys. Sampai lupa guys. Ini HP. Pakai ini lir kak biar cepat sembuh. Oh iya. Yang dicolok di hidung itu ya guys. Iya dicolok sampai tenggorokan. Lah gara-gara es krim ya. Udah lama gak dibeliin es krim guys. Nah kemarin itu tiga dibisin gumes semua. Parah banget gumes ya. Masa malam sekali makan beli ini sekarang udah jalan. Mana ada kemarin dibeliin itu dibisin gumes. Pakai lang inhaler apaan? Lang inhaler apaan? Itu lah yang dicolok ke hidung. Oh dicolok ya, ke hidung sampai tenggorokan. Salah. Guys, ayo mabar guys. Pengen lagi kok segini larang nggak? Kesel kok, kecilan. Cukup tahu sih. Segini larang. Luar angin, segini. Emang iya lah guys. Ini udah berapa lama ya guys? Dua menit lagi guys. Dimas siapa sih Dimas? Kak Andre kok gitu sih, dia tidak yakin sama Kak Andre. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Kok
Itu gimana? Emang iya kamu jarang beliin es krim kemarin? Jarang beliin apa? Kemarin dibeliin itu. Belum. Tiga itu. Kamu bohong. Harap dia bisin Gomez. Kamu kamu apa sih? Ini memang gue setiap hari beli gue. Lu setiap ketemu dibeliin mulu. Mana aja? Iya. Sekarang. Oh. Asal. Kamu tamu sepi ya? Gak tau. Saya. Aku bentar lagi off guys. Aku tuh lagi gak enak badan guys. Penampilan itu pasangan banget. Ini jangan nyakitin. Cuma nanti saya lek kowe jalur skin nang karo kowe kan lho. Kedunge masalahnya dhewe itu kan. Ini aku mau update jalan cepet AML ku di base skin. Aku tahu ditawarin kan aku BA e-sport bukan service ke Mobile Legends. Terus kan juga aku kecuali streamer, pro player ML kayak gitu sering dapat diamond dari ML yang langsung. Makasih gift-nya. Hargo ya. Saya mau ikut grup tele. Linknya ada di IG aku nanti. Tinggal dari berapa kaca? Ini mau nggak? Terus berapa? Nggak lupa. 169 ya? Kalau aku 105, 56, 57, 58, 5, nggak tahu deh. Pokoknya aku nggak ada 160 guys, aku pendek. Coba. Tabung. Ya aku tak pap. Aku off dulu guys. Nah, iki engko sing nerima sapa lek aku mlebu. Iku ku channel, Cuk. Komene isone nek foto karo nek jatene. Lah. Aku off dulu guys. Bye bye. Oh. Berarti koyo ngene. Iya. Ini semangat banget kan kalau aku mau off. Iya guys, karena mana ada. Bye guys. Assalamualaikum.